kaget ini. Natasha Wilona tak sudi lagi didekati Stephen William. Natasha Wilona disebut-sebut mulai tidak merasa nyaman saat didekati oleh Stephen di lokasi syuting. Jalinan asmara antara Stephen William dan Natasha Wilona belum lama ini dikabarkan telah kandas. Natasha pun disebut-sebut mulai tidak merasa nyaman saat didekati oleh Stephen di lokasi syuting. Benarkah kita masih satu lokasi dan sangat profesional? Saat lagi akting dan semuanya tetap harus melakukan yang terbaik karena ini dilakukan demi judul sinetron bersama, demi menjaga profesionalitas. Natasha berusaha keras untuk tidak terganggu dengan kabar yang beredar. Menurut Natasha, saat berakting dia tidak boleh terbawa perasaannya sendiri. Enggak terganggu karena putus cinta. Karena ketika akting memang harus mengesampingkan semua masalah atau mood kita demi sebuah adegan sinetron. Lanjut Natasha. Jadi waktu penonton melihat sinetron, seperti tidak terjadi apa-apa pada pemainnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Lagi didekati Stephen William, Natasha Wilona disebut-sebut mulai tidak merasa nyaman saat didekati oleh Stephen di lokasi syuting. Jalinan asmara antara Stephen William dan Natasha Wilona belum lama ini dikabarkan telah kandas. Natasha pun disebut-sebut mulai tidak merasa nyaman saat didekati oleh Stephen di lokasi syuting. Benarkah kita masih satu lokasi dan sangat profesional? Saat lagi akting dan semuanya tetap harus melakukan yang terbaik karena ini dilakukan demi judul sinetron bersama, demi menjaga profesionalitas. Natasha berusaha keras untuk tidak terganggu dengan kabar yang beredar. Menurut Natasha, saat berakting dia tidak boleh terbawa perasaannya sendiri. Enggak terganggu karena putus cinta. Karena ketika akting memang harus mengesampingkan semua masalah atau mood kita demi sebuah adegan sinetron. Lanjut Natasha. Jadi waktu penonton melihat sinetron, seperti tidak terjadi apa-apa pada pemainnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.